Satu. Selamat siang. Selamat datang di Cerita Peduli. Kenalkan saya siapa? Saya hari ini gak jadi dia. Perkenalkan nama saya Ozi, tahu kan? Hari ini saya mau ngobrol sama seseorang bernama Mbak Lili HS. Pengen tahu gak Mbak Lili HS siapa? Aku sih pengen tahu. Mbak Lili, apa kabar Mbak? Baik-baik Mbak Ozi. Sehat Mbak? Sehat. Sehat. Mbak Lili, boleh cerita sih Mbak Lili ini sebenarnya siapa gitu? Biar orang tahu ya. Gitu Mbak, monggo. Jadi aku tunggu ya Mbak. Saya Lili HS, program manager di Indonesia untuk Kemanusiaan, disingkat IKA, yang mengelola program peduli, program yang akan selesai pada tahun 2020 ini. Oke, bisa cerita lebih banyak nggak Mbak? IKA, IKA ya? IKA singkatan dari Indonesia untuk Kemanusiaan, sebuah lembaga sumber daya yang membangun daya bersama untuk prakarsa perubahan yang sistematis, bertepat guna, dan berkelanjutan bagi kemanusiaan. IKA menggalang, mengelola, dan mendistribusikan berbagai bentuk sumber daya, diantaranya adalah dana, jejaring, ilmu pengetahuan, serta kerelawanan dalam sebuah koalisi. Namanya KKPK, Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran, sebuah koalisi bersama yang terdiri dari 50 organisasi masyarakat sipil yang berupaya untuk mendorong adanya proses penyelesaian bagi kasus-kasus HAM di masa lalu. Begitu Mbak Osi. Waduh, ternyata panjang. Tapi Mbak, ini ada hubungannya antara IKA sama peduli kan? Ya. Ini dua hubungan IKA dan peduli itu apa Mbak? Ya, IKA mulai tahun 2014 sampai tahun 2020, Duli, yakni sebuah program kolaborasi yang tergabung dalam mitra-mitranya apa, ini bertujuan untuk mendorong, upaya mendorong gerakan inklusi sosial. Okay. Nah, makna inklusif di sini adalah adanya kehadiran dari kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan, selama ini terpinggirkan dalam proses-proses pembangunan. Nah, hadir di sini adalah dalam makna mereka ikut terlibat dalam proses penetapan arah pembangunan sekaligus ikut menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Waduh. Nah, program peduli ini sendiri bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, ada 6 kelompok sasaran yang mendapatkan akses dari program ini. Satu adalah kelompok masyarakat adat, 2 adalah kelompok anak dan remaja rentan, 3 adalah kelompok korban kekerasan, intoleransi berbasis agama, kemudian kelompok waria, kelompok korban penyandang disabilitas, dan kelompok HAM dan restorasi sosial. IKA mengampu program pilar HAM dan restorasi sosial. Program ini hadir di tengah konteks ketika negara belum secara serius melakukan upaya pemenuhan keadilan bagi korban. Masih banyak korban yang mengalami stigma dan diskriminasi atau luka sampai hari ini, baik secara fisik, emosional, misalnya kehilangan keluarga, aset yang hilang, sampai beragam yang lainnya. Dan itu sampai 50 tahun juga belum ada upaya untuk mengembalikannya. Impunitas masih berakar sangat kuat di Indonesia. Ada 3 outcome yang ingin kita capai. Satu, adanya akses layanan sosial bagi korban. Kedua adalah terbukanya ruang-ruang bagi penerimaan sosial. Dan ketiga adalah adanya perubahan kebijakan yang lebih akomodatif. Oke, 3 hal ya Mbak berarti? Iya. Nah, apa bentuk dukungan yang diberikan? Ada 2 hal. Satu, dukungan secara langsung, yaitu adanya akses layanan, adanya upaya-upaya untuk pemulihan, adanya trauma healing ya. Terus adanya dukungan yang sifatnya lebih strategis, yaitu untuk memperkuat organisasi korban maupun organisasi pendamping korban.
Ya, dengan program ini, IKA mendukung adanya upaya untuk mencari model yang holistik terhadap inisiatif masyarakat sipil dalam upaya untuk memperkuat organisasi korban dan korban itu sendiri. Oke, berarti programnya dari 2014 sampai 2020. Berapa lama, teman? 6 tahun ya. Berarti matematika kamu bagus. Bener, Bu. Kok tahu aja? Nggak tahu. Jadi kalau 6 tahun itu usia yang sudah cukup matang kan hitungannya dalam sebuah program. Hasilnya gimana, Bu? Dari penjelasan sebelum-sebelumnya yang panjang tadi, bagaimana visi-misi IKA dengan program peduli ini? Ya, Mbak Osi, dari proses selama 6 tahun ini tentu banyak sekali perubahan yang terjadi, banyak sekali dampak, manfaat yang diperoleh bagi korban maupun organisasi korban ya, yang merupakan sasaran dari program ini. Nah, tentu hal ini tidak terlepas kaitannya dengan kerja kolaboratif ya sebenarnya dengan baik pemerintah daerah maupun jaringan-jaringan yang lain. Itu. Nah, Mbak Osi, aku tuh lupa menyebut bahwa selama 6 tahun ini kami bekerja sama dengan berbagai mitra di beberapa daerah. Ada dari Aceh, ada dari Lampung Timur, Jakarta, Solo dan Jogja dan Sika. Nah, sebelumnya lagi tuh bekerja sama juga dengan di Sumatera Utara, Blitar dan di Sulawesi Tengah. Kami dari Pilar HAM dan Restorasi Sosial tuh menangani 4 kasus, mendampingi 4 kasus. Kasus 65, kasus Dom Aceh, kasus Talang Sri Lampung, dan kerusuhan Mei 98. Itu tadi lupa menyebut. Nah, Mbak Osi, kalau bicara soal apa sih dampak dari program ini gitu, kayaknya kok nggak afdol gitu kalau saya ngomong ya. Akan lebih pas kalau kita bisa mendengar langsung dari mereka. Yang mereka sudah. Itu siapa? Mereka itu adalah mitra yang selama ini mendampingi korban. Plus kita akan mendengar juga suara dari korbannya itu sendiri. Aduh, itu Mbak Osi dari beberapa kota tadi. Enggak afdol kalau cuma jadi wacana. Enggak. Ada videonya. Penasaran tuh kamu? Tonton aja ini sekarang. Tak kasih. Kalau saya mengikuti berita-berita radio, TV, mungkin di HP juga, itu kayaknya rekonsiliasi itu kayaknya jauh. Sulit untuk dilaksanakan karena masih banyak yang tidak setuju. Tapi ya mau berjuang bagaimana, kita ya tetap aja kepada pemerintah juga mengharapkan seperti itu terus. Ya, dengan sendirinya lewat staf Sekber 65. Kalau saya sendiri tidak mungkin bisa berhadapan dengan mereka-mereka pembesar-pembesar itu tidak mungkin. Dengan bergabung dengan Sekber 65, saya mesti punya harapan agar perjuangan saya itu ada yang mendukung, ada yang membantu. Perjuangannya apa? Agar saya diakui oleh negara. Peristiwa-peristiwa yang menimpa diri saya itu dapat direhabilitasi. Saya kemudian meningkat kepada rekonsiliasi. Jadi saling memaafkan, saling membantu, saling menolong. Itu harapan saya seperti itu. Kegiatan Sekber 65 itu kan pertemuan rutin setiap bulan. Nah, itu sebagai obat bagi mereka-mereka yang masih trauma. Begitu ketemu konco, itu semangatnya timbul. Semangatnya timbul, cerita gini, cerita begini, cerita begini ya. Akhirnya dia menjadi berani. Berani di kampungnya sana, dia membuka baju berani. Oh, saya ini korban 65, ini, dan selanjutnya. Itu. Jadi kecuali pertemuan rutin itu, juga ada kegiatan yang didukung oleh IKA. Nah, dengan adanya IKA itu, pertemuan lebih bersemangat lagi. Apa yang dibutuhkan itu disediakan oleh IKA. Tempatnya pun disediakan oleh IKA. Nah, di situ kita bisa bercerita banyak,
akhirnya bagaimana caranya Sekber 65 itu bisa dikenal oleh umum. Nah, salah satunya dengan KSB, yang namanya KSB itu Ketoprak Sawung Bersama. Itu adalah kampanye sebenarnya, kampanye Sekber 65. Makanya namanya Ketoprak Sawung Bersama. Orang bisa mendapat buku hijau itu kalau punya surat SKKP HAM, surat keterangan korban pelanggaran HAM berat, buku hijau. Karena hubungannya dengan Komnas HAM dengan LPSK ada hubungan yang baik. Kemudian SKKP HAM itu adalah sebagai tiket untuk mendapatkan buku hijau. Buku hijau itu adalah buku kendali layanan kesehatan medis dan psikologis. Saya sempat di operasi mulut, giginya saya dihabisin, ya, yang tunggak-tunggak. Kemudian sinusitisnya dibersihkan, kemudian lendirnya dibawa ke laborat bahwa saya kena polip. Nah, itu saya dirawat di situ hanya 4 hari, menghabiskan hampir kalau dengan foto ronsennya itu hampir 20 juta. Itu tidak bayar sama sekali. Dan kelas 1. Jadi ya sepertinya kayaknya saya ini koyone diakoni karo negara tenan koyone. Kayane Sekber 65 mencoba masuk ke program itu agar bisa diakui bahwa korban 65 itu sebetulnya masih ada, masih hidup, dan perlu diperhatikan. Nah, dengan lewat segala kampanye, akhirnya pemerintah kota bisa menerima saya, menerima Sekber 65, dan kadang-kadang diminta untuk ikut menyusun perwali wali kota Solo, jadi wali kota Solo, bahwa dalam buku hijau itu jadi seluruh kecuali saya, istri saya, cucu saya pun dapat surat itu, ada itu suratnya, tidak hanya turunan kedua tapi sampai itu turunan ketiga, jadi bukan hanya anak tapi cucu saya juga dapat, walaupun pelaksanaannya belum sampai kepada cucu saya. Tapi surat harapan saya kepada program peduli itu selama ini saya dibantu untuk diakui sebagai manusia seutuhnya. Sampai saya nanti dijemput oleh Tuhan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Nah, Sekber sendiri disupport oleh program peduli mulai tahun 2014 sampai 2020 hingga bulan Agustus di tahun ini. Dari sejak awal di tahun 2014 sebagai organisasi korban, kita nggak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya. SDM pun yang datang silih berganti. Yang tetap ada itu saya sama Pak Narso. Nah, disitulah kita mencoba membangun, mempersatukan korban. Awalnya mencoba mempersatukan korban satu persatu di dalam wadah Sekber ini, dan akhirnya karena kalau hanya korban saja yang bergabung, itu menjadi tidak kurang gaungnya dalam mengkampanyekan. Sehingga dari kemandirian Sekber itu memperluas menjadi anggotanya bukan hanya korban, tapi juga keluarga dan juga pihak-pihak di luar korban 65. Yang punya kepedulian untuk menyelesaikan persoalan 65. Nah, disitulah Sekber bergabung dan mendapat support dari program peduli. Lalu di program awal kita adalah membangun kapasitas organisasi. Nah, yang pertama adalah kita melakukan pertemuan-pertemuan rutin, penguatan korban dulu, kemudian di organisasinya. Dan di penguatan korban ini dimaksudkan korban bisa membuka diri baik kepada keluarganya dan juga kepada masyarakat. Begitu pula sebaliknya, masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang korban 65. Disitulah kita mencoba berjejaring baik dengan keluarga korban sendiri, kita dorong korban membuka diri,
juga berjejaring dengan pihak-pihak di luar yang kita sebut stakeholder, diantaranya adalah pemerintah. Bagaimana kita bisa mengakses kebijakan-kebijakan publik yang ada di pemerintahan yang bisa berguna untuk korban 65 yang notabene sampai hari ini pun mereka masih terdiskriminasi oleh karena peristiwa atau status yang mereka sandang, stigma yang dilakukan oleh pemerintah sebagai mantan tapol atau keluarga tapol, atau kadang mereka juga lebih kasar lagi menyebutnya PKI. Capaian-capaian yang diperoleh sejak disupport oleh program peduli cukup banyak. Salah satunya bahwa kita mampu melakukan pertemuan rutin di setiap wilayah, melakukan pertemuan pengurus setiap, awalnya setiap bulan, dan di akhirnya mulai 2018 itu setiap 2 bulan sekali ada pertemuan rapat atau rapat pengurus pusat. Pertemuan rutin itu mampu menjadi wadah sebagai mesin organisasi kita, sebagai trauma healing. Kemudian forum-forum itu mampu mendekatkan sekber, itu tadi dalam tujuan memberi informasi yang benar kepada masyarakat tentang korban 65 itu apa. Selain itu juga ada beberapa terbitan yang disupport oleh program peduli yang mau mempresentasikan atau mengkampanyekan apa korban 65 itu. Dulu kita menggunakan wadah sekber, pernah public hearing, tapi responnya nggak begitu bagus, implementasinya juga nggak bagus. Perjumpaan kita dengan Bapeda misalnya, kita melalui KSB ini, karena itu dalam pertemuan awal-awal mereka taunya ini adalah kelompok kesenian yang hendak bergaul dan gitu mendorong ini orang tua buat rencana pembuatan perwali di Surakarta tentang kesejahteraan lansia. Cukup bagus di awal, kemudian kita berhasil memasukkan klausul di perwali ini tentang inklusi dan tentang perlakuan khusus di pasal di perwalinya yang sudah di perwali nomor 20 tahun 2018. Akhirnya tahu juga, oh di belakang ini adalah sekber, oh ada orang tua, ada lansia yang terdiskriminasi oleh karena peristiwa 65. Dan mereka tidak mundur, mereka justru merasa tertantang, rupa-rupanya ada banyak lansia yang belum mendapat hak-haknya. Misalnya Kartu Indonesia Sejahtera, sebenarnya mereka berhak untuk berobat secara gratis karena kelansianya di undang-undang itu diatur. Itu yang capaian yang luar biasa yang terjadi karena entry point pendekatan kita untuk masuk ke pemerintah itu melalui isu lansia yang sangat kita mengurusnya bukan lansia pada umumnya, tapi lansia korban 65. Karena memang anggota sekber itu notabene sudah tua. Tapi sayangnya program peduli ini kan berakhir di Agustus 2020. Nah, kita sedang membangun estafet ini. Nah, estafet ini juga saya nggak tahu apakah akan terus bisa mensupport menjadi motor dari sekber sendiri atau bagaimana, saya belum tahu. Jadi, itu ketika kita berada di program peduli, capainya tadi udah banyak, keuntungannya banyak. Sebelumnya kita mengalami kesulitan, sekarang kita bisa dipermudah, bahkan bisa berjumpa juga dengan pemerintah daerah. Dulu nggak bisa, tapi pemerintah nggak pernah ngakuin. Kita nggak pernah kok mendiskriminasi, itu kata wali kota, kata Pak Lurah, kata Pak Camat. Tapi pada faktanya di lapangan, banyak dari anggota kita itu yang belum mendapat bantuan atau kebijakan, misalnya PKH, misalnya KIS, atau apalagi ya, BLT. Nah, itu kita terbukti terdiskriminasi. Tapi dengan masuk di program peduli ini, kita bisa berjumpa dengan pemerintah. Salah satu agenda menarik ketika belajar kota, saya pikir ada beberapa program di beberapa tempat untuk mempromosikan kota yang inklusif. Dan saya pikir isu sekber 65 dengan para penyintas korban kekerasan HAM
menjadi bagian dari upaya mempromosikan isu hak asasi manusia di kota. Dan di Solo, teman-teman di Sekber 65, saya pikir tekun mendampingi dan menjadi bagian mengadvokasi Bapak Ibu para penyintas. Jadi kesempatan belajar bersama mereka menjadi kesempatan saya juga untuk mengenal banyak hal, termasuk yang paling penting adalah menjadi bagian untuk mempromosikan isu hak asasi manusia, khususnya di Solo. Salah satu problem terbesar di kampus, saya pikir absen dari diskursus tentang hak asasi manusia. Itu kenapa kemudian ketika terlibat dan belajar bersama Bapak Ibu para penyintas 65, saya pikir upaya paling penting adalah membuat jembatan tadi, menghubungkan antara Bapak Ibu para penyintas HAM masa lampau dengan tantangan HAM di masa depan. Dan jembatan itu kita bangun lewat mempertemukan, mendialogkan anak-anak muda dengan Bapak Ibu para penyintas 65. Beberapa forum kita buat, baik teman-teman sekber ke kampus atau teman-teman kampus ke sekber. Idenya adalah membuat tautan antara HAM sebagai sebuah fakta dengan problematikanya dan tantangan mempromosikan HAM khususnya di masa depan dengan subjek anak-anak muda. Yang paling mengejutkan adalah kemudian jarak antara mahasiswa hari ini dengan peristiwa HAM masa lampau itu kan sebenarnya sangat jauh. Itu kenapa kemudian butuh media. Media-media itu saya pikir ada banyak dikerjakan oleh banyak pihak. Film salah satu jembatannya. Fotografi salah satu produk yang kemudian memberi penjelasan bagi anak muda tentang peristiwa masa lampau. Tapi tantangan ke depan dengan antusiasme yang sudah bisa kita ciptakan bersama di Melaung HAM, termasuk lewat peristiwa musik misalnya, maka ke depan kita berharap ada kesadaran baru dari anak muda bahwa mendiskusikan HAM ada banyak strategi. Kalau teman-teman kemudian bergiat dengan agenda mereka event yang mereka suka, entah film, entah musik, entah fotografi, entah literasi, maka di setiap agenda itu HAM juga harus menjadi bagian yang bisa kita promosikan bersama-sama. Problem kampus absen dalam diskursus HAM itu adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Tapi upaya untuk menjangkau kampus, menjangkau lebih banyak anak muda, kayaknya tantangan besar ke depan gitu. Bagi siapapun yang percaya bahwa HAM harus diadvokasi. Ada banyak model yang bisa kita inisiasi, saya pikir forum, komunitas, dialog, diskusi tamu, apapun itu formatnya, yang kemudian menghubungkan antara upaya mempromosikan HAM dengan tantangan di masa depan lewat anak muda, harus kita inisiasi bersama-sama. Dan itu bukan hanya tentang kami yang ada di Solo, tapi juga ia menjadi tantangan secara kolektif bagi anak muda dalam skala yang lebih luas. Dan saya pikir problem HAM, ia tidak akan hanya tuntas dengan mundur ke belakang, tapi problem HAM juga akan bisa kita selesaikan ketika kita bisa melampau lebih maju ke depan bersama anak-anak muda yang punya kesadaran tentang kehidupan yang lebih baik dengan cara menegakkan HAM di masa lampau. Alhamdulillah, dengan adanya dukungan program peduli beserta rekan-rekan dari KSP, sehingga di 2018 sudah ditetapkan perwali nomor 20 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia, yang ini sebagai pedoman dan acuan teman-teman sektoral kami dalam menyusun program kegiatan dan pelayanan kepada lanjut usia. Dengan kerjasama dengan KSP, salah satunya dengan rekan-rekan yang ada di Sekber 65 terkait dengan beberapa layanan yang kemarin kita koordinasikan dengan teman-teman sektoral yang lain, seperti di Dinas Kependudukan terkait dengan dokumentasi administrasi kependudukan, kemudian dengan teman-teman Dinas Kesehatan terkait dengan Kartu Indonesia Sehat, kemudian layanan pemeriksaan kesehatan,
kemudian juga dengan teman-teman dinas sosial, dengan rekan-rekan kami pekerja sosial, sehingga beliau-beliau yang saat ini mungkin sudah sepuh-sepuh dan itu membutuhkan komitmen bersama untuk kita berikan pemenuhan layanan yang beliau butuhkan itu bisa kita penuhi, karena memang secara hakikatnya kita tidak ada apa ya istilahnya diskriminatif terhadap layanan kepada warga negara. Kemudian untuk ke depan terkait dengan misi inklusi, kami menyadari masih ada banyak kekurangan terkait dengan pemenuhan dan sesuai dengan kemampuan daerah, komitmen untuk mewujudkan Surakarta kota yang ramah lansia. Kami melihat dari kepala daerah, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, kemudian dari pimpinan DPRD itu juga sangat berkomitmen terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Semoga nanti dari waktu ke waktu tidak ada lagi lansia yang terlantar, tidak ada lagi lansia yang mendapatkan stigma dan diskriminasi keberpihakan. Jadi beberapa program terkait dengan pemberdayaan lansia kita lihat semakin intens di wilayah, di kelurahan, kecamatan, dan kita melihat sekarang dari seluruh kelurahan sudah terbentuk forum lansia. Di tingkat kecamatan itu forum lansia, di tingkat kelurahan itu pos lansia, di mana merupakan keterwakilan dari pos lansia yang ada di setiap RW. Jadi di tiap RW sudah ada pos lansia, kemudian di tingkat kelurahan ada paguyuban, kemudian di tingkat kecamatan ada forum komunikasi lansia, di tingkat kota ada komisi daerah lanjut usia, dan pendampingan terkait dengan operasional kegiatan-kegiatan yang mendukung itu mendapatkan support dari APBD, sehingga keberlanjutan program ini harapannya tidak terhenti, dan lansia yang saat ini mungkin masih kondisinya membutuhkan afirmasi layanan, kita berkomitmen dengan teman-teman dinas sosial dan pekerja sosial untuk juga melakukan upaya-upaya penjangkauan, termasuk dari teman-teman kami di Dinas Kependudukan Catatan Sipil ada layanan jemput bola untuk pendokumentasian dokumen kependudukan bagi lansia. Mungkin kami berharap bahwa misi untuk inklusi Kabupaten Kota Ramah Lansia bisa semakin dikembangkan di Jawa Tengah, di Indonesia, dan dengan pengalaman ini mungkin kami juga bisa sharing dengan daerah-daerah yang lain, dan akan semakin banyak kabupaten kota yang mereplikasi dan mempunyai kepedulian untuk mewujudkan kesejahteraan lansia di wilayahnya masing-masing. Kami mulai terlibat dalam program peduli sekitar tahun 2015, ya, di mana program peduli ini berusaha mendorong inklusi sosial untuk kelompok rentan atau kelompok marginal. Kelompok rentan yang dimaksud adalah penyintas atau korban pelanggaran HAM masa lalu tahun 65-66. Dua tahun awal Poperham kami mengupayakan penerimaan sosial kepada masyarakat sekitar itu sudah relatif tercapai dengan baik. Artinya Bapak Ibu penyintas itu sudah bisa diterima di lingkungan terdekatnya, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat secara luas. Mereka sudah berkurang sekali stigma-stigma yang pernah melekat kepada mereka. Ini kedua tahun pertama juga itu kami mengupayakan akses layanan untuk penyintas. Akses layanan itu berkaitan dengan pemerintah daerah, OPD-OPD terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan,
kantor pemberdayaan perempuan dan masyarakat, dan yang lain-lain. Singkat cerita bahwa 2 tahun pertama ini akses layanan tidak maksimal. Lah, mulai tahun ketiga itu kami diperkenalkan oleh program peduli mengenai strategi kelansiaan. Lah, inilah kemudian titik masuk Bapak Ibu korban ini kemudian mulai mendapatkan akses layanan dari pemerintah daerah, kemudian juga dari pemerintah pusat. Nah, untuk pemerintah daerah, kami kemudian akses layanan ini kita tindak lanjuti dari 3 pilar inklusi sosial tadi yang belum dikerjakan, yaitu merubah kebijakan. Setelah berproses selama sekitar setengah tahun, akhirnya Oktober 2019 perwali itu disahkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Lah, untuk mengawal penyintas dan korban mendapatkan akses layanan oleh pemerintah, kami kemudian juga mengusulkan apa yang disebut dengan Jogja Sapa Lansia. Jogja Sapa Lansia ini di mana kami menghimpun relawan mahasiswa untuk mengunjungi para korban penyintas ke rumahnya. Mereka berinteraksi, menemani, beraktivitas bersama kepada lansia dan lansia penyintas. Memberikan dukungan psikososial ini untuk mengisi ruang kosong yang belum diberikan pemerintah. Nah, itu pemerintah rata-rata mereka memberi dukungan karikatif, ekonomi. Nah, dukungan psikososial ini belum pernah diberikan. Kami di sana juga menghimpun namanya relawan Selangkah Meraih Berkah Ngurusi Simbah. Konsepnya hampir mirip, mereka mengunjungi simbah, ngaruh ke simbah, menemani simbah. Dari situ kemudian mereka berkembang, kemudian mengetahui sejarah desanya. Mengapa sejarah desanya? Karena di desa Kedung Kres itu dulu tahun 65 pernah terjadi juga pembantaian, di mana lurah desa itu hilang sampai hari ini. Kita terus bergulat bersama-sama mereka, sampai yang terakhir kali itu kemudian mereka dapat mengakses namanya home care, bantuan home care itu dari Dinas Sosial Provinsi. Nah, untuk menjaga keberlanjutan mereka itu, kami bersama-sama relawan tersebut mewadahi mereka dalam satu organisasi, satu lembaga namanya LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Ini lembaga ini, LKS ini punya cantolan resmi di Dinas Sosial. Untuk apa? Untuk kami mencoba mengupayakan dukungan keberlanjutan kepada mereka setelah program peduli selesai. Yang menarik dari program peduli adalah program ini memberikan ruang yang luas bagi organisasi lokal seperti program ini untuk menafsir ulang inklusi sosial tersebut berdasarkan konteks lokalitas yang kita hadapi. Program peduli itu memberikan dukungan tidak hanya pendanaan yang cukup ya, tapi kemudian strategi-strategi perjuangan. Yang kedua, program peduli memberikan dukungan tidak saja secara lokal, tapi secara jaringan, baik di daerah maupun di nasional. Karena apa? Karena selama ini Voperham itu banyak bergelut di isu ini bagaikan berjalan di jalan yang sepi sendiri. Hari ini yang ada di dokumen kami itu ada kurang lebih 250 korban. 250 korban itu semua sudah mengakses ke Komnas HAM dan sebagian ke LPSK.
Artinya mereka sudah juga mendapatkan pengakuan dari negara dan sebagian lagi mendapatkan layanan kesehatan dan psikososial. Awal bergabung bersama Voperham, saya di 2017 bergabung menjadi salah satu relawan One Week One Mother yang didirikan oleh Voperham. Di situ saya mengunjungi penyintas setiap satu minggu satu kali. Kegiatan itu dilakukan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu selesai, saya masih bergabung bersama teman-teman Voperham. Di situ selain mengunjungi penyintas ke rumah, kami juga mendampingi komunitas penyintas yang ada di berbagai wilayah seperti Bantul, Sleman, dan Kota. Mungkin awalnya di masa kuliah sendiri saya belum begitu mengetahui apa itu tentang Kurban 65. Yang saya tahu mungkin di lingkungan saya tinggal dulu pernah dengar-dengar bahwa mereka itu menakutkan, bahwa mereka itu kurang disukai seperti itu. Nah, di situ muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa mereka harus distigma, kenapa mereka dipinggirkan seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dari saya mengunjungi simbah di One Week One Mother, sering berinteraksi di pertemuan komunitas, di situ saya dapat ilmu baru, dapat hal baru yang itu sumbernya dari penyintas langsung, bahwa mereka itu adalah pelaku. Salah satunya bahwa dari cerita-cerita yang mereka berikan itu murni dan versinya mungkin agak berbeda dari yang lain. Terus di situ saya juga belajar tentang hidup bersama simbah-simbah. Saya belajar bagaimana mereka yang dulunya memiliki trauma masa lalu tapi sekarang bisa menerima, bagaimana simbah-simbah tetap positif untuk kedepannya agar lebih baik. Intinya dari hari ke hari bersama simbah hanya untuk belajar, dan banyak hal yang saya peroleh itu pastinya akan berguna untuk saya. Ketika saya merasa itu mungkin saat ini belum, saya yakin itu akan berguna suatu saat nanti. Pas saya menjadi relawan One Week One Mother, di sana saya berkunjung ke salah satu penyintas, Mbah Putri, yang tinggal di Kabupaten Bantul, di mana saya dan simbah, dengan saya biasa manggilnya Bude. Bude memiliki kepercayaan berbeda, saya Muslim, mungkin Bude bukan gitu kan. Terus tapi di situ saya belajar banyak hal juga gitu, yang sebelum saya mengenal Voperham mungkin lingkungan saya sangat terbatas untuk kalangan saya sendiri. Tapi di sini saya mengenal lebih luas penyintas dengan beragam kepercayaan, salah satunya Bu Surati ini. Saya pernah ikut beliau beribadah ke gereja. Saya tahu sedikit kegiatan beliau di gereja, apa yang beliau lakukan, terus keseharian beliau, apa yang beliau harapkan untuk kami anak muda, dan banyak hal. Yang pasti intinya saya belajar keberagaman, saling menghargai, saling ngaruke untuk kita saling peduli satu sama yang lainnya. Di Jogja ini saya merantau. Saya tinggal di asrama awal di Jogja sampai 6 tahunan. Mungkin di situ saya memiliki teman, juga memiliki orang tua, tapi saya tidak memiliki simbah gitu. Setelah bergabung bersama Voperham, saya kembali merasakan memiliki simbah yang selama 6 tahun ini saya tidak merasakan. Selain saya banyak belajar dari mereka, hanya satu yang saya selalu saya harapkan, selain pengalaman, pembelajaran, kasih sayang,
doa dari mereka yang tidak pernah putus. Karena saya sendiri simbahnya sudah tidak lengkap. Di sini saya memiliki simbah-simbah yang baru. Salah satu semangat saya untuk ke depan. Mereka juga adalah simbah-simbah saya tanpa saya harus memandang bahwa mereka itu penyintas. Mereka simbah saya. Beraktivitas di Kiper itu sejak tahun 2007. Setelah itu berjalan, ya kita cuman mengadakan arisan. Oh, malah enggak arisan dengan jalan, cuman untuk menghilangkan trauma, menghilangkan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Pada saat itu kita selalu bertemu, selalu berkumpul tiap sebulan sekali pada waktu itu. Dulu tempatnya di Kota Gede, rumah Pak Gunawan, juga seorang korban dari Pulau Buru. Dulu tempatnya di sana. Untuk pelatihan-pelatihan juga ada di sana. Setelah itu, dari beberapa ibu-ibu, banyak sekali dulu anggotanya, ya dari Kulon Progo, dari Kota Gede, dari Gunung Kidul, dari Jogja sendiri, dari Sleman, itu dari beberapa kabupaten itu di seluruh DIY. Itu ya bertemu, mendapat undangan dari komunitas NU juga pernah, tapi itu juga atas nama Kiper untuk mengetahui apa yang diderita selama ini bagi korban 65. Itu kita bisa ada akses kesehatan, ada juga dari mengangkat ke ekonomi. Tapi ya dengan apa ini namanya, istilahnya pelatihan aja. Terus ada dari supaya urusan BPJS itu dulu sudah ada juga. Tapi kan belum semuanya mendapat toh, waktu BPJS waktu itu belum semuanya mendapat. Sekian lama perjalanan untuk Kiper, kita bisa ketemu, saling kumpul. Yang Voperham selalu mendampingin untuk kegiatan apa ngaruhke ke korban yang lain, untuk namanya home care itu sudah bersama dengan peduli dulu dari Voperham yang difasilitasi oleh peduli. Lantas kita mendapat transport, mendapat ganti untuk ngasih oleh-oleh ke tempat yang dikunjungi. Jadi ya memang waktu itu pertama relawan dari Voperham itu kalau nggak salah 8 orang itu gelombang pertama. Itu setelah lulus kuliah, mendapat pekerjaan, dia satu-satunya juga rela tidak rela mesti meninggalkan kita semua, meninggalkan simbah-simbah yang dulu didampingi. Udah nikah, jadi ya pokoknya udah gak bisa ngikuti lagi. Kiper sudah semakin surut, anggotanya semakin habis. Karena kenapa? Ya ada yang bed rest, ya ada yang tidak bisa untuk jalan sendiri, harus menunggu yang nganter. Karena ya sudah tua lah istilahnya, atau kadang tidak dibolehkan oleh anak-anaknya juga, diingatkan karena sudah tua, nggak usah kesana-kesana. Jadi memang ya ini, simbah-simbah itu membutuhkan relawan-relawan yang untuk selalu mendampingi simbah-simbah yang udah, maksudnya masih semangat untuk pengen ketemu, masih semangat untuk
pengen berkumpul, tapi dengan kondisi yang udah tua, dengan kondisi anaknya yang tidak sempat untuk mengantar. Jadi mesti kita yang kita harapkan cuman Voperham dan relawan. Karena kiper bisa eksis sampai sekarang tanpa ada Voperham yang bisa berhubungan dengan sampai dengan peduli, ya yang didampingi mengakses kesehatan, mengakses kesehatan ke LPSK yang mana harus punya syarat mempunyai yang diakui oleh HAM sendiri, surat HAM yang mengakui bahwa benar-benar ini adalah korban kekerasan tahun 65. Ya kesan saya memang memberi semangat semua korban, memberi semangat untuk masih hidup, pikirannya tidak namanya mengingat masa lalunya itu dari mereka-mereka itu juga. Saya kira tentang kesehatan ini, mengakses kesehatan yang mana ada rujukan ke rumah sakit sampai buku hijau yang mana dia bisa membantu dengan adanya transportasi, dengan biaya makan, itu kan juga dari itu, dari program peduli saya kira lewat LPSK. Yang saya ikuti selama di Voperham ya itu, karena Voperham selalu memperhatikan kita, kita itu bisa masih selalu bisa berkumpul, masih bisa bertemu dengan korban yang lain, itu karena usaha dari Voperham yang mengusahakan supaya bahkan tiap tahun diadakan untuk pertemuan seluruh DIY. Kegiatannya ternyata menarik ya Mbak Lili ya. Itu kegiatannya gimana sih Mbak sebenarnya? Kok dilakukan berkala gitu, seminggu sekali atau gimana Mbak? Oh ya Mbak Osi, tadi kan ada apa cerita di Jogja sama Solo tuh kan simba-simba sedang ngumpul ya. Ada yang nembang, ada yang sedang berkumpul. Nah itu kegiatan seperti itu menyenangkan sekali bagi mereka. Karena mereka jadi punya ruang untuk bisa cerita. Jadi punya ruang untuk curhat, ketemu teman-teman lama. Termasuk nembang, itu sarana untuk ruang pemulihan bagi mereka. Itu sangat-sangat penting. Itu yang bikin juga mereka jadi percaya diri dan bisa awet muda karena mereka bahagia ketemu teman-temannya. Relief gitu ya? Iya, iya gitu. Terus tadi itu kayaknya ada yang ngomongin soal buku hijau. Oh iya, nah tak cerita nih ya Bu Tejo. Buku hijau tuh menarik sekali ya buat cerita di peduli ini. Ada satu kisah bapak-bapak dari Sukoharjo namanya Pak Kadian yang dia sampai mengatakan bahwa saya ingin nanti kalau saya mati, saya dikubur bareng buku hijau. Karena apa? Karena buku hijau tuh bermakna sekali buat mereka. Jadi buku hijau ini kan akses layanan kesehatan dan psikososial bagi mereka ya dari LPSK. Tapi bukan hanya semata karena dengan buku hijau mereka bisa dapat pelayanan gratis, bukan hanya itu. Tapi buku hijau lah sebagai pengejawantahan bahwa negara itu hadir. Kan 50 tahun mereka gak pernah menikmati negara hadir. Kemudian diberikan buku hijau ini, itu sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Ada satu lagi cerita menarik Jogja. Korban itu dapat surat keterangan korban dari Komnas HAM. Ada satu bapak yang sampai menempelkan, memfigura, ditempel di dinding ruang tamunya. Biar tetangganya lihat. Karena apa? Disitulah ada lambang Garuda. Karena itulah maknanya adalah negara mengakui, tanda kutip yang mengakui bahwa mereka adalah korban. Itu sesuatu yang berharga sekali bagi mereka karena sekali lagi selama ini mereka gak pernah merasa dianggap oleh negara. Negara gak pernah hadir dalam hidup mereka. Lewat surat keterangan ada lambang Garuda, itu negara mengakui bahwa mereka adalah korban. Itu makna yang sangat berarti buat mereka karena saya pengen cerita Mbak. Bahwa di antara korban-korban khususnya 65 ini sesuatu yang paling dihancurkan bagi mereka adalah harkat, martabat, harga diri. Nah, ketika negara hadir dengan simbol-simbol tadi, itu terbayarlah segala yang hilang dan dihancurkan dari hidup mereka selama ini. Gitu Mbak, dramatis toh Mbak. Aku tadi speechless ya nantian Mbak, ya Allah. Terus tadi itu kan ada videonya generasi muda ternyata dilibatkan sama kegiatan ini.
Nah, itu tuh jadi kayak apa ngasih situasi yang baru gitu loh, Mbak. Ini bisa cerita nggak, Mbak, gimana ngelibatin mereka kemudian di kegiatannya? Ya, itu juga proses yang menarik, Mbak, ya, dari perjalanan selama 6 tahun ini. Tidak mudah awalnya melibatkan generasi muda dalam kegiatan kami, ya. Tentu karena isu ini dianggap sensitif. Nah, kemudian di Jogja, dimotori oleh Voperham, ada sebuah program namanya One Big Brown Mother, yaitu para relawan muda ini, anak-anak mahasiswa ini, diajak untuk berkunjung ke simbah-simbah. Kegiatan sederhana, menemani simbah-simbah ke pasar, menemani mereka ngobrol, mendengarkan cerita. Sesederhana itu, tapi ternyata maknanya juga sangat berharga buat para simbah, karena rata-rata simbah-simbah ini kan tidak punya ruang yang cukup terbuka untuk bisa cerita terhadap keluarganya. Ketika ada anak muda mau mendengarkan cerita mereka, mempercayai cerita mereka, itu sesuatu yang bagi mereka berharga sekali. Nah, bagi anak mudanya apa? Anak muda ini juga merasa mereka ketemu sumber sejarah loh secara langsung. Dari sebuah cerita yang selama ini cuma mereka lihat, mereka dengar dari teks. Dan itu perubahannya, dampaknya nyata sekali dari selama ini mereka terpapar lewat buku-buku sejarah yang demikian itu, ya. Terus kemudian mereka mendapatkan, ya persis. Kemudian mereka benar-benar mendapatkan ruang jumpa, ruang ketemu. Disitulah mereka baru menyadari bahwa ternyata ada kasus yang sudah cukup panjang di Indonesia nggak pernah selesai, dan mereka ikut berkontribusi di dalamnya sebagai pendamping simbah. Bagi kami itu poin yang sangat penting, Mbak. Kami isu, karena isu HAM ini kan masih akan panjang prosesnya. Kami butuh sekali generasi muda yang makin banyak yang paham, makin banyak yang mau terlibat, makin banyak yang mau mempromosikan isu-isu ini secara lebih luas. Itu. Terus tadi, oh iya, tadi juga ada dosennya. Oh iya, ya kan? Dosennya juga kita lihat di Solo, ya. Iya, persis, ya, di UNS. Nah, kami juga merasa penting, Mbak, melibatkan civitas akademika. Karena ini kan bukan hal yang mudah, ya, dengan isu seperti ini. Dan ternyata sebuah terobosan dilakukan di Solo. Ya, ada kerjasama dengan kampus. Waktu itu kita mulai tahun 2019, kita bikin acara di sana. Sudah mulai terlibat, mahasiswa magang, membantu dokumentasi, dosennya terlibat. Terus maksudnya terlibat dalam prosesnya simba-simba ini, ya, bagi kami ini adalah modalitas. Karena ya kita butuh ruang-ruang yang semakin luas, kita butuh semakin banyak anak muda mau paham isu ini, semakin banyak juga dosen-dosennya makin paham. Itu, Mbak, ini penting buat modalitas ke depan. Benar banget. Begitu. Membuka situasi yang baru buat generasi muda biar ada sebenarnya cerita yang didapat langsung dari sumbernya gitu loh, Mbak. Menarik sih sebenarnya, menarik banget. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mendengar cerita dari kota yang lain, ada yang mau melantunkan lagu sebuah kelompok paduan suara bernama Dialita. Apakah Dialita? Kependekan dari di atas 50 tahun. Penasaran Rakoe, ha? Nonton ya. Diiringi senyum dan lambaian tangan kawan, kulangkahkan kakiku dan ku tinggalkan deretan terali besi. Sekian lama kita bersama, suka duka kita alami. Kini selamat tinggal kawan, entah kemana daku pergi, kemana relakan, relakan demi satu cinta kita pasti berjumpa di alam bebas merdeka. Thank you.
program peduli ini masuknya di 2015 pertengahan. Dan kegiatan kami lakukan itu ikut kelompok buat pertemuan. Yang pertama tenun ikat, saya punya istri masuk. Dan dengan istri saya masuk itulah saya lebih jauh memahami soal program peduli. Saya sendiri usulkan waktu itu, karena dengan adanya program peduli itu saya sedikit memahami, maka saya usulkan menyangkut Grentana. Karena Grentana itu artinya pembersihan atau penapisan diri kita, di mana kita buat atau lakukan hal-hal yang lalu-lalu itu, disitulah kami buat Grentana itu, dan di situ ada pembersihan lebih khusus diri saya, karena bapak saya adalah pembantainya. Dan waktu itu saya harus sampaikan kepada pihak korban, anak-anaknya saya dekati sebelum mari kita bergabung, dan ini kita mau buat ritus pembersihan diri dan kita berdamai. Karena dari dulu kita ini segan-segan ya, tapi mulai ini kita mulai seperti biasa dan saling baku kenal, baku sayang. Setelah kami membuat Grentana, saya merasa bebas bergaul, lebih khusus kepada teman-teman anaknya korban, yang namanya Bolen, punya anak semua itu. Lalu kehidupan saya rasa bebas, lalu nyaman, lega saya rasanya. Kalau manfaat lain yang saya rasakan secara pribadi, yaitu saya bisa diutus keluar daerah untuk ikut pelatihan, atau seperti kali lalu program peduli kirim saya ke Jogja, terus itu dari komunitas kirim saya ke istana ikut kongres di Tanjung Gusta Sumatera, pulang ketemu Bapak Presiden istana, dan saya juga kembali di tempat ini. Saya rasa semakin menyatu dengan alam, dan sepertinya program peduli tetap ada di hati saya, di otak saya, dan saya lebih berani untuk bicara soal ritus adat, pembuatan ritus adat apa saja, dan saya orang depannya. Terima kasih banyak kepada program peduli. Saya punya harapan ke depan program peduli tetap lanjut dan jelas, tepat, dampak. Pada saat itu, orang datang panggil bahwa saya punya bapak besar sampai sekarang hilang terus. Tahun 2015, PBH Nusra datang ajak kami untuk berkelompok. Kami kelompok tenun ikat. Ada tiga kelompok. Kelompok Mekar Senja itu saya punya. Kelompok Kasih Sayang itu dari Tua Bao. Kelompok Geruhibir dari Uta Detun. Kami kerjanya tenun ikat, kerja kebun, menanam sayur juga. Program peduli masuk di desa, kami rasa baik. Kami bisa buat sarung, apa kami bisa untuk membiayai anak sekolah dengan konsumsi kami di keluarga. Kami biasa cerita sampai saya punya anggota yang lain tarik diri. Bilang takut, bilang ini mungkin sama dengan tahun 65, lebih baik kami yang lain tidak mau. Benar, saya rasa senang. Saya punya anggota itu, yang lain tidak bisa ikat, tidak bisa tenun. Sekarang sudah bisa semua. Sudah bisa ikat, bisa tenun, bisa pencelupan. Menurut saya, yang paling manfaat itu kami mendapat kartu keluarga, kartu KIS, KIP, akte kelahiran.
Untuk dukungan kami pemerintah desa terhadap program peduli yang bekerja sama dengan PBH Nusra yang ada di Kabupaten Sika untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Yang pertama kami melakukan pembentukan kelompok yang dibentuk oleh CO dan dikukuhkan dengan SK dari kami pemerintah desa untuk supaya bisa mendukung mendapatkan dukungan atau program kegiatan baik dari kabupaten maupun kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat. Terbaik mungkin yang perubahan yang pertama itu mungkin masyarakat sudah semakin berani untuk menceritakan peristiwa tahun 65-66 itu dan juga sudah adanya perubahan dalam kaitan dengan mereka saling terbuka di antara mereka. Sebelumnya mereka tidak tahu bahwa pelakunya siapa, lalu korbannya siapa, dan seperti itu. Sehingga dengan pendampingan dari PBH didukung oleh program peduli, mereka sudah semakin berani untuk saling terbuka di antara mereka. Jadi kesan yang paling kuat itu adalah terjadinya ada saling mengasih atau pengampunan di antara pihak korban dan pihak pelaku dan juga budaya juga sangat mendukung yaitu dengan pengampunan. Misalnya itu kan sebagai acara untuk pengampunan antara manusia dengan alam, lingkungan. Bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi di antara di lingkungan ini sebenarnya. Jadi baik ke perubahan-perubahan terhadap kelompok mama-mama atau kelompok tenun ikat ini, yang pertama itu mereka terorganisir kurang lebih ada 75 orang yang mana lewat pendampingan PBH untuk mendukung program ini untuk memfasilitasi supaya ada dari pemerintah khususnya dalam kaitan ini di Sperindak melakukan pelatihan pertama. Setelah itu dilanjutkan oleh ibu-ibu untuk peningkatan ekonomi sehingga ada yang terdahulunya memang tidak bisa sama sekali dalam kaitan dengan mengikat, proses mencelup sampai dengan penenunan sampai dengan jadi dan hasilnya bisa dijual untuk menambah pendapatan ekonomi rumah tangga. Karena sebelumnya itu memang mereka hanya fokus kepada kerjaan kebun saja. Setelah itu didampingi betul, akhirnya mereka bisa untuk pendapatan tambahan dari hasil tenun itu sendiri. Dan kami di PBH Nusra sendiri ya hanya ada dua bidang, yaitu bidang litigasi, itu bantuan hukum di pengadilan, dan bidang non-litigasi, itu bantuan hukum di luar pengadilan. Dan terkait dengan bantuan hukum di luar pengadilan termasuk dengan program peduli ini. Pertemuan awal PBH Nusra dengan program peduli ketika saya diundang untuk mengikuti acara launching buku yang berjudul Menemukan Kembali Indonesia yang bertempat di Aula Universitas Kristen Kupang. Nah, dari situ saya bertemu pertama kali Mbak Ani, Direktur Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, dan Mbak Lili. Jadi memang program peduli ini fokusnya kepada korban 65-66 di Kabupaten Sika. Nah, memang selama ini di Kabupaten Sika, korban untuk peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tahun 65-66 itu cukup tinggi, hampir di semua desa di Kabupaten ini. Lalu kami coba dengan literatur yang ada, kami coba melihat di beberapa desa. Kemudian terpilihlah 3 desa untuk Kabupaten Sika, yaitu Desa Tua Bao, Desa Natarmage, dan Desa Iantena. Nah, tantangan yang kami hadapi pada saat awal itu
cukup kencang karena program ini dianggap oleh para pihak bahwa untuk membangkitkan kembali terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sementara pemahaman PBH Nusra sendiri bahwa program peduli ini pilar HAM ini sangat menarik sebenarnya untuk dilanjutkan karena memang selama ini kami PBH Nusra sendiri melakukan advokasi bagi kelompok-kelompok marginal. Nah, kelompok marginal ini yang awalnya kami belum tahu bahwa ada keluarga 65 yang selama ini juga terpinggirkan. Nah, ketika ada program peduli ini baru kami memahami bahwa ternyata banyak juga keluarga-keluarga peristiwa 65-66 juga terpinggirkan dalam kehidupan sosial mereka. Perubahan yang terjadi pada saat program peduli ini, itu kami melakukan advokasi kebijakan, jadi bagaimana mendekatkan akses layanan pemerintah, baik bantuan sosial, layanan sosial, maupun bantuan-bantuan fisik yang lain, kepada keluarga, korban, maupun non-korban yang ada di tiga desa. PBH Nusra merasa bahwa program peduli, dengan berakhirnya program peduli ini, tidak bisa kami meninggalkan kelompok dampingan atau tiga desa ini begitu saja. Namun di dalam visi-misi program PBH Nusra sendiri, karena mengadvokasi jadi bantuan hukum dan advokasi pemenuhan HAM, maka program kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan akan tetap kami lakukan walaupun program peduli sudah berakhir. Dengan harapan ke depan kami akan tetap berjuang adalah terkait dengan tidak hanya pemenuhan hak-hak dasar bagi korban 65 juga juga yang akan kami terus lakukan adalah pemenuhan hak-hak terkait dengan para lansia, kemudian para difabel, perlindungan perempuan dan anak, karena ini menjadi program PBH Nusra. Oleh karena itu, walaupun peduli ini sudah selesai, kami akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan itu. Seperti itu. Saya salah satu kader RPUK dari Dusun Gede. Berhubung kami ada yang namanya RPUK, pas waktu saya bergabung dengan anggota RPUK tahun 2018, ya, saya pertama kali ikutnya di Cafe Luxmawe, ada dengan Ibu, langsung dengan Ibu Komnas. Jadi setelah itu saya memiliki inisiatif untuk mengajak kawan-kawan yang ada di desa. Dikarenakan saya salah satu kader, maka saya ajak kawan-kawan dan saya ajak ibu-ibu. Dikarenakan di sini banyak yang namanya korban konflik, banyak ibu-ibu yang sudah janda karena suaminya masa korban dom dibunuh dan tanpa ada mayat. Maksudnya tidak ada mayat di tempatnya. Saya selaku kader yang utama di Dusun Gede, saya mengajak ibu-ibu untuk
apa namanya, untuk berkumpul sebulan sekali dalam acara pemulihan. Nah, kami ada undangan dari Ibu psikiater langsung dari Lux Mawe, ada dosen, beliau dosen dari Unima. Jadi sesudah acara pemulihan, kami diajak lagi dengan program peduli juga, diajak dengan namanya tematik. Di situ kami mendapat pelatihan pelatihan perencanaan, karena di desa kami berhubung kami ibu-ibu ekonominya kurang. Jadi di situ oleh Pak Dahlan, narasumber kami Pak Dahlan, beliau mengajak kami membuat cara mengatur ekonomi. Habis itu diajak dengan cara berpikir. Jadi kami dikasih namanya produk. Jadi kami buat dodol pala. Dodol pala dan instan jahe. Sekarang kami sudah produksi. Dodol pala sudah kami produksi, instan jahe sudah kami produksi. Sudah dibawa ke Jakarta sama RPUK. Dibawa kemarin ke Banda Aceh ada juga. Kalau masalah isbat nikah, saya sudah ikut juga. Saya data ke setiap rumah, saya tanya ke masyarakat, walaupun masyarakat marah-marah karena dibilang ngapain ikut isbat nikah, kan minta uang juga untuk kalian. Kami kasih pemberitahuan, kami kasih gambaran, ini untuk mahkamah, bukan untuk kami. Ini bukunya langsung dari mahkamah. Jadi ibu cuma datang, menghadap, habis itu diketok palu, selesai. Jadi tidak payah lagi mengeluarkan uang, biaya harus ke mahkamah, ke Lok Sukun. Karena kami jauh ke Lok Sukun. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Jadi kami proses untuk pembuatan isbat nikah itu runyam, ribet, dan atau capek gitu. Tapi kesannya kami di situ bertemu dengan orang banyak. Habis itu kami bertukar pengalaman dengan kader-kader di desa lain. Saya kata dari Musrembang kan ada pihak-pihak lain, jadi katanya coba perempuan usulkan apa saja yang dibutuhkan. Jadi kami mengusulkan sesama perempuan, kami rembuk, kami butuhkan yang ini. Jadi kami mengajukan ke pihak desa. Jadi kesan saya waktu mengikuti Musrembang, saya bisa menyampaikan apa yang saya butuhkan. Desa, kaum perempuan yang membutuhkan. Yang paling berkesan itu pemulihan. Dikarenakan pemulihan itu banyak kegiatan yang memang kita tidak tahu. Kan di pemulihan itu ada yang orang RPUK yang maksudnya dari orang Irma, dari orang Ka'bat. Itu orang itu kan perginya ke jauh-jauh, ada yang ke Jakarta, ke NTT, ke Bali orang itu. Jadi mereka itu menyampaikan informasi kepada kami di sini. Walaupun kami tidak pernah kemana-mana, tapi kami tahu dengan adanya mengikuti ini. Di situ letak terkesannya kami, karena dengan adanya pemulihan ini, kami mengenal semua. Sebelum saya mengikuti program peduli, saya tidak mau melihat kiri dan kanan, dikarenakan saya orangnya jalan terus. Tapi sesudah dengan mengikuti pemulihan, saya bisa melihat ke tetangga saya bahwa orang ini butuh ini. Ada kawan saya juga yang langsung ke tempat saya bercerita sampai nangis, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangganya. Jadi saya pun tidak mengasih tahu bahwa pihak RPUK yang menyelesaikan masalah. Saya bilang dulu, ini kita dulu ke Bapak Tungku Imum dulu, baru kita ke RPUK atau ke badan UP2TP2A. Jadi itulah perubahannya, karena dengan adanya orang tim peduli, ini sudah mata ini sudah terbuka untuk melihat sesama. Manfaatnya, saya lebih ceria, lebih semangat lagi untuk bekerja, lebih dikarenakan saya orangnya memang suka bekerja, jadi dengan adanya program peduli ini, inilah manfaatnya, karena saya ada motivasi dan dorongan dari orang-orang RPUK. Harapan saya, kalau bisa program peduli jangan berakhir, cuman waktu dan jasa mereka pun mungkin harus dibagikan ke desa lain. Cuman walaupun begitu, harapan ini pribadi, walaupun kita tidak lagi bekerja di bawah naungan program peduli, kami masih bekerja di bawah naungan RPUK. Jadi
silaturahmi kami tidak, insya Allah tidak akan putus. Harapan kami jangan pernah putuskan silaturahmi antara RPUK, program peduli, dan kami Desa Semirah. Selama ini kami pihak Kampung Semirah memberi dukungan kepada RPUK sepenuhnya di material apa saja tempat selama RPUK ini masih ada kepentingan di pihak-pihak masyarakat. Pertama kali masuk program ini saya ragu apakah yang dibuat selama ini di program-program ini. Sesudah saya tahu program-program ini, ya saya memang mendukung sepenuhnya karena masyarakat kami lebih membantu dengan ada program-program ini. Kami ada setahun sekali ada musrembang di kampung yang diadakan di Menasah-Menasah. Setelah itu kami sebelumnya perempuan kami suruh hadir. Dan perempuan tidak ada bicara. Selama ini, selama ada program ini, perempuan sudah berbicara yang bahwa mereka ada kepentingan juga sama dengan kepentingan laki-laki. Misalnya mereka ada buat bordil di sini, mereka ada buat istan jahe ke apa, ada buat itu di bidang PKK itu, pertanian kecil-kecilan itu, buat tanam sayur. Ya selama ini isbat nikah ini di Kampung Semirah manfaat lebih besar. Sebelumnya orang kami banyak yang belum ada buku nikah. Selepas ini buku nikah ini sudah ada selama ada program peduli ini. Yang dulu di mana orang itu kita urus administrasi nikah itu pun orang sini enggak tahu. Selama ada RPUK, ya sudah tahu di mana pengadilan, di mana itu, kemana arahnya, mengurusnya. Malah pihak RPUK ada koordinasi dengan pihak capil yang bahwa sudah didata di kampung ini, banyak orang yang belum ada akta kelahiran, belum ada kakak, KTP, itu dibuat oleh orang RPUK untuk badar. Badar yang bawa layanan untuk turun ke kampung langsung. Sehingga lebih mudah masyarakat yang mendekati ini dan masyarakat yang membuat. Itu macam kakak, KTP dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan adanya program RPUK ini, kami pihak pemerintah kampung lebih membantu kami di bidang administrasi, kependudukan dan lain-lainnya. Harapan saya program peduli ini kalau bisa dilanjutkan selama program ini ada manfaat bagi masyarakat kami. Kecamatan Desa Mantara adalah salah satu wilayah konflik dengan intensitas gencatan senjata yang cukup tinggi pada masa konflik. Hal ini yang mendasari awalnya kami mengambil dan bermitra dengan Indonesia untuk Kemanusiaan untuk melakukan kerja-kerja pada program peduli, khususnya di tahun 2015. Secara program peduli, kami memang fokus untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok perempuan karena kami melihat bahwa perempuan masih pada posisi tidak beruntung ya dalam proses pelibatan mereka di komunitas, termasuk dengan kondisi kekerasan-kekerasan di masa lalu maupun di saat sekarang yang sama sekali belum diintervensi, mengingat trauma masa lalu juga tidak pernah disentuh sama sekali oleh program-program pemerintah.
Program peduli sebenarnya hadir menjawab, memfasilitasi persoalan ini agar tidak terus berkelanjutan. Nah, inisiatif yang paling mengemuka pada saat proses pengorganisasian yang kami lakukan di Kecamatan Nisam Antara ini adalah inisiatif untuk melakukan pelayanan terpadu isbat nikah berbasis kecamatan. Dan ini memang pertama sekali dan perdana di Aceh Utara. Nah, proses ini tentu memberikan kemudahan buat masyarakat, tidak perlu menjangkau wilayah kabupaten yang terlalu jauh. Dan biayanya juga lebih murah karena ini dilakukan secara kemandirian masyarakat. Jadi mereka memang harus membayarkan tapi dengan alokasi biaya yang lebih murah. Selama 5 tahun kami melakukan kerja-kerja di Nisam Antara, ada 309 pasangan yang sudah berhasil kita fasilitasi untuk mendapatkan buku nikah. Nah, ke 309 ini kemudian mereka sekarang sudah bisa mengurus akte kelahiran anak-anak mereka, mengurus kartu keluarganya, dan juga mengakses layanan-layanan bantuan sosial lainnya, termasuk untuk proses penegakan hukum. Ada perempuan yang memang sampai sekarang mereka mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga mereka bisa mengakses layanan hukum ke tingkat lanjutan yang didampingi oleh P2 TP2A Kabupaten Aceh Utara. Hal lainnya yang memang menjadi keberhasilan ya di program peduli ini adalah adanya ruang-ruang khusus yang diberikan untuk perempuan di kampung, yang itu telah menjadi mekanisme untuk pemulihan bersama. Salah satunya mereka punya pertemuan reguler di tingkat komunitas untuk bisa saling memulihkan. Mereka bisa saling bercerita, mendengarkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi selama ini. Nah, kemudian ada hal lain yang juga sekarang menjadi inisiatif untuk kerjasama dengan pihak anak-anak muda. Terutama kita mencoba bekerja sama dan bermitra dengan pihak kampus di Aceh Utara, yaitu Universitas Malikus Saleh. Nah, di sana kita berharap sih persoalan-persoalan yang dihadapi oleh korban pelanggaran HAM masa lalu masih bisa menjadi pembicaraan dan diskusi-diskusi di kelompok muda. Tetapi secara khusus RPUK melalui program peduli memfasilitasi anak-anak muda untuk datang bertemu, mendengar cerita dengan ibu-ibu yang ada di Kecamatan Nisam Antara. Juga kita mendorong mereka untuk menuliskan pengalaman, refleksi mereka juga ketika mereka berinteraksi dengan ibu-ibu korban yang ada di sana. Program peduli juga sangat berkontribusi untuk proses keadilan transisi yang ada di Aceh saat ini. Jadi Aceh sudah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR sejak tahun 2016, dan kerja program peduli sendiri sudah dimulai sejak tahun 2015. Kami secara berbarengan dan beriringan itu melakukan riset khusus untuk korban kekerasan seksual pada masa konflik yang dialami oleh perempuan. Dan September ini kami juga akan mensubmisi dokumen HAM terkait isu kekerasan seksual yang dialami perempuan di masa konflik. Nah, harapan saya sih tadi ada beberapa pihak yang sudah selama ini terlibat untuk proses pelayanan terpadu isbat nikah, yaitu ada pencatatan kartu keluarga, pencatatan untuk pernikahan berupa buku nikah, kemudian juga ada layanan-layanan kesehatan yang terus dilakukan melalui bazar layanan, itu tetap berlanjut karena selama ini juga pemerintahan aparatur gampung, kader-kader perempuan, pihak Muspika Kecamatan Nisam Antara itu sudah mengetahui prosedur-prosedur yang harus dilalui sebelum layanan-layanan terkait adminduk ini bisa diselenggarakan di tingkat kecamatan maupun tingkat gampung. Nah, yang pertama tadi kita udah nonton dari cerita teman-teman Jogja dan Solo. Barusan kita nonton cerita dari teman-teman Sika dan Aceh. Ini ada yang berbeda nggak, Mbak? Situasi menariknya seperti di cerita Jogja dan Solo. Ya, berbeda Mbak, dan menarik. Tadi kita lihat ya, Ibu di Aceh mereka sedang bercocok tanam. Terus yang di Sika mereka sedang bertenun. Benar. Semuanya adalah ibu-ibu. Benar, iya.
Nah, keterlibatan perempuan, perempuan korban di aktivitas seperti ini itu juga bukan proses yang mudah. Ya, perubahannya sangat jelas. Sebelum adanya program ini tidak pernah terlihat para perempuan itu berkumpul, kemudian juga mereka terlibat di ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat desa. Bicara saja juga tidak berani misalnya karena kondisi represi mereka sebagai korban. Nah, bertenun, bercocok tanam itu bagian pemulihan bagi mereka. Bagian mereka untuk menata diri lebih percaya diri lagi. Dan hasilnya, ya persis. Hasilnya adalah kini mereka sudah bisa ikut di rapat-rapat Muslimbang Des. Mereka sudah bisa dengan percaya diri audiensi dengan bupati segala macam. Dan itu sebuah kemajuan yang luar biasa di Aceh dan Sika. Nah, tadi juga menarik Mbak, salah satu pembelajaran juga dari proses ini adalah mulai terbukanya ruang-ruang kultural. Oh. Nah, ya tadi di Sika ada upacara adat yang dilakukan di Sika dengan Grand Tana, Grand Mahe, Grand Nuba. Nah, ini sebenarnya juga terjadi di beberapa kota yang lain. Ini sesuatu yang cukup khas juga ya dari proses perjalanan ini. Di Aceh, di sana ada kesenian merukun. Di Solo ada ketoprak. Di Jogja, tadi kita melihat kan ibu-ibu nembang mocopat ya. Itu, terus di Lampung juga ada kuda kepang. Di Sika ada tadi upacara adat, ibu-ibu bertenun. Kenapa ruang-ruang kultural itu menjadi sesuatu yang penting? Ternyata. Ya, di tengah mandeknya skema penyelesaian negara, di tengah sulitnya upaya untuk penerimaan sosial, ternyata strategi ruang-ruang kultural, cara-cara budaya cukup strategis agar korban lebih bisa diterima secara lebih terbuka. Itu satu. Yang kedua adalah untuk promosi isu HAM, promosi isu inklusi sosial itu jauh lebih leluasa lebih dengan cara-cara budaya seperti ini. Itu sesuatu yang kita temukan cukup khas di beberapa tempat. Gitu Mbak Ozi. Ya, oh iya aku mau cerita. Di Aceh juga sesuatu yang menarik Mbak, di sana ada isbat nikah. Isbat nikah. Ya, isbat nikah itu istilah dari pencatatan pernikahan. Ya, kenapa? Karena Aceh kan korban konflik ya, korban konflik Dom Aceh. Nah, pada masa konflik, korban tidak leluasa mencatatkan pernikahan mereka. Kantor KUA dibakar, desa dikepung dengan pos-pos tentara dan polisi sehingga mereka enggak bisa ngurus. Sehingga bertahun-tahun mereka enggak pernah pegang surat nikah. Efeknya mereka enggak bisa naik haji, kesulitan mengurus dokumen-dokumen resmi. Nah, sejak 2014 di Aceh telah dilakukan program isbat nikah tadi bekerja sama dengan Mahkamah Syariah di Aceh ya. Dan itu efeknya juga luar biasa bagi korban karena dengan demikian mereka, terutama bagi yang perempuan ya, bisa dapat surat, dapat akte legal, artinya tadi dapat sesuatu pegangan resmi dari pernikahan mereka. Gitu Mbak Osi. Pegangan secara resmi ya, gitu ya, kan ya. Oke. Jogja dan Solo tadi sudah yang pertama. Selanjutnya Aceh dan Sika sudah juga. Masih ada cerita dari Jakarta dan Lampung. Menunggu. Jadi disimak dengan teliti. Pasti ada hal-hal yang menarik. Tonton. Saya bergabung di IKOHI tahun 2005, pernah ikut konseling juga bersama tim relawan IKOHI. Ya, ibu mengikuti ke seksi pendidikan, pembangunan rumah, terus untuk ekonomi, program perempuan juga, terus ke pengesahan makam di Pondok Rangon, gitu. Itu udah berhasil memang sampai sekarang ada memorialnya Jarum Mei 2015 dengan Pak Ahok, lalu diresmikannya dan juga dengan Pak Ahok waktu acara tabur bunga di Pondok Rangon, Komnas HAM mengundang Pak Jarot dengan Pak Habibie. Nah, di sana memang memorialnya itu sangat bagus. Jadi seperti RPTRA gitu. Kita sekarang kalau ingin mengadakan ada tempatnya. Kalau dulu kan hanya terpencar gitu, sekarang udah rapi karena ada memorial Jarum Mei itu.
Iya, senang karena kan kita sudah diakui akhirnya. Karena kan waktu dibilang penjara, kita keluarga korban itu tidak setuju. Karena anak kita tidak menjara, tidak ada barang bukti yang dibawa, bahkan tidak pulang pas kerusuhan Mei itu. Jadi sesudah stigma penjara hilang, diganti memorial, ya bersyukur pemerintah baru mengakui gitu. Jadi makam di Pondok Rangon itu diakui sebagai makam negara. Nah, ibu ya sangat bersyukur karena ibu aktif di paguyuban juga, beserta kontras dari IKOHI, apalagi pendampingan itu sangat perlu bagi keluarga korban, karena tanpa mereka kita keluarga korban mungkin akan jenuh ya. Nggak ada yang mendampingin, nggak ada yang menghibur, tapi mereka selalu menghibur kita. Ya, ibu merasakan happy karena terhibur. Jadi anak-anak yang melawan itu sebagai anak, ibu akui sebagai anak. Nah, mereka juga menganggap ibu sebagai orang tua, karena ibu kan akrab dengan mereka, senda gurau bersama, curhat juga, suka dan dukanya ibu ceritakan. Jadi sangat terhibur lah. IKOHI bergabung bersama program peduli tahun 2014 ya, diajak Indonesia untuk Kemanusiaan untuk memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas korban kerusuhan Mei 98 dan komunitas korban Tanjung Priok di Jakarta. Tahun 2014 itu sendiri baru mulai ada pemetaan, karena program peduli ini kan fokus utamanya untuk membangun inklusi sosial, untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan. Nah, salah satunya adalah korban pelanggaran HAM berat di Jakarta. Nah, setelah melalui proses pemetaan, kita bisa berhasil memetakan siapa-siapa yang melakukan eksklusi ya, melakukan stigma, kemudian melakukan diskriminasi. Baru mulai tahun 2015 kita menjalankan program. Pertama kali ya kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk penerimaan sosial. Jadi Bu Sanu salah satunya ini, dan beberapa korban lain di 3 kelurahan di Jakarta, di Malakasari, di Jatinegara Kaum, di Cipinang, Kelurahan Cipinang Muara, itu melakukan kegiatan bersama warga sekitar untuk bersama-sama membangun inklusi sosial ya, keterbukaan sosial bahwa korban kerusuhan Mei 98 itu bukan penjara. Kemudian kegiatan kedua ya akses program-program layanan publik, karena di program peduli sendiri juga ingin meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi komunitas korban. Nah, kemudian kita bersama komunitas korban mendatangi Kementerian Sosial ya, pemerintah pusat, kemudian pemerintah DKI, ada Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, kemudian juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang tak kalah penting adalah untuk pengakuan. Jadi kita sejak 2014, 2015 hingga 2017 proses advokasi untuk pembangunan memorialisasi untuk mengingatkan warga Indonesia bahwa kerusuhan Mei 98 pernah terjadi, dan bersama-sama pemerintah DKI membangun monumen yang kita sebut dengan Monumen Jarum Mei. Nah, dari situlah sejak tahun 2015 diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian semakin dibangun pada hingga tahun 2017 di masa Gubernur Pak Jarod Hidayat ya, Saiful Hidayat, sehingga komunitas korban kerusuhan Mei 98 yang tadinya mendapatkan stigma sebagai penjara, sebagai orang-orang yang melakukan kerusuhan, dengan sendirinya diakui sebagai korban, karena di nisan mereka yang tidak dikenal siapa-siapa di atasnya itu tertulis sebagai korban pelanggaran HAM berat dalam kasus tragedi Mei 98. Perubahan yang kita alami bersama komunitas korban ya di IKOHI sendiri sejak menjalankan program peduli, pertama adalah ada pendekatan baru, karena ini pendekatan perubahan sosial. Kalau di 10 tahun sebelumnya ini kan kita melakukan advokasi langsung kepada pemerintah pusat untuk penuntasan kasus. Jadi keluarga korban kita ajak ketemu dengan Presiden, dengan Menko Polhukam, dengan Komnas HAM, dengan Kejaksaan Agung, dengan LPSK. Tapi itu melupakan
kondisi sosial ekonomi korban. Jadi advokasi terus, tapi makin lama keluarga korban juga butuh terus mempertahankan kehidupannya, mempertahankan pencahariannya, kemudian juga mereka makin lama usianya bertambah, sehingga program peduli ini memberikan secerca harapan baru. Bagaimana dalam proses berjuang itu korban juga berdaya secara sosial ekonomi dan budaya ya. Mereka juga bisa beraktivitas sosial, bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Bahkan anak-anak korban sudah mulai tumbuh dan menjadi penggerak sosial. Nah itu perubahan yang terjadi. Misalnya salah satu anak korban, anaknya Bu Murni, Mbak Sri menjadi ketua RT di Jatinegara Kaum. Yang tadinya distigma sebagai keluarga penjara, sekarang jadi ketua RT, menjadi penggerak. Di komunitas korban Mei 98 ini ada 129 anggota keluarga dari sekitar 40-an kakak ya, mendapatkan KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada sekitar 20 anak yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, ada yang mendapatkan bantuan e-warung, kemudian ada sebelumnya mendapatkan bantuan kelompok usaha bersama, jadi kita mengakses bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan modal usaha secara berkelompok di lingkungannya masing-masing. Juga yang paling membanggakan bagi kami ya advokasi untuk pembangunan memorialisasi itu Monumen Jeremai di Pondok Rangon, karena ini kerja bareng selama kurang lebih sekitar 4 tahun bersama Elsam, Kontras, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan semua pihak termasuk kampus ya dan komunitas-komunitas Tionghoa yang menjadi korban dalam kerusuhan Mei 98. Jadi ini setiap tahun kita melakukan kegiatan peringatan bareng, menghadirkan banyak pihak yang peduli terhadap keberadaan dan penuntasan kasus kerusuhan Mei 98. Di program peduli ini IKUHI sangat mendapatkan pembelajaran yang baik lah. Pertama, mengelola anggaran supaya transparan. Kedua, mengumpulkan capaian-capaian, karena kita selalu mengisi data keberhasilan itu, capaian itu setiap 3 bulan sekali kita masukkan ke IKA, kita masukkan ke The Asia Foundation, sehingga capaian-capaian itu semuanya bisa terukur. Berapa saja yang mendapatkan kartu-kartu, apa saja programnya, bagaimana kondisi terakhir dari keluarga-keluarga yang kita sebagai penerima manfaat ya, yang kita dampingi. Dan kita terus membangun jaringan kerja hingga sekarang. Jadi IKUHI masih berhubungan dengan pemerintah DKI, dengan dinas sosial, apalagi di masa pandemi ini ya. Kita kemarin juga mengakses program sosial dari Kemensos, dari pemerintah DKI Jakarta. Nah, itu sebagai keberhasilan tambahan dari program peduli yang kita jalankan bersama IKA dan jaringan kerja di Jakarta. Kita bisa bergabung dengan Indonesia Kemanusiaan tentu tidak lepas dari teman-teman pendamping yang ada di Jakarta. Di saat itu pada tahun 2016 kami PK2TL diperkenalkan dengan Indonesia untuk Kemanusiaan. Dan untuk pertama kalinya kami melakukan advokasi yang tentunya berbeda dengan advokasi-advokasi yang kita lakukan sebelumnya. Dan disinilah mulai memang nampak satu perbedaan, satu kemajuan, capaian yang
capaian-capaian yang kita capai dari advokasi-advokasi bersama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan. Tentunya banyak sekali perubahan yang sudah kita capai, baik di organisasi PK2TL sendiri maupun untuk korban Talang Sari. Kami telah bersama Indonesia Kemanusiaan telah banyak menimba ilmu dan pengalaman bersama teman-teman mitra yang lain, sehingga itu memperkuat organisasi kami dalam upaya melakukan advokasi itu. Bagi korban sendiri saat ini, dengan adanya Indonesia untuk Kemanusiaan, program peduli ini telah banyak kemajuan yang mereka dapat secara individu maupun kelompok. Hal ini terlihat dari kehidupan sehari-hari mereka dalam hal ekonomi, sosial maupun budaya. Keberhasilan yang telah kita capai bersama peduli tentunya juga tidak lepas dari upaya-upaya kebijakan yang selama ini teman-teman PK2TL dan Indonesia untuk Kemanusiaan melakukan advokasi-advokasi kebijakan dari kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentunya. Di antaranya akses-akses infrastruktur yang mana suara-suara korban itu sudah mulai mereka dengar di saat teman-teman menyampaikannya di musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Begitu juga akses bantuan-bantuan sosial, tentunya teman-teman korban di Talang Sari juga telah mendapatkannya. Bahkan Bupati Lampung Timur sendiri saat itu Ibu Husnia Khalim juga turun langsung ke lokasi Talang Sari untuk melihat langsung kondisi dan keadaan korban Talang Sari dan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada korban. Kerjasama dan bantuan dari Dinas Lampung Timur juga kita upayakan bersama teman-teman jaringan lain yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Tentunya ada organisasi jurnalis, ada organisasi mahasiswa, itu kita gandeng untuk upaya ekonomi korban di Talang Sari. Alhamdulillah itu diterima dengan baik oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Terutama sekali pada saat itu Dinas PP Daldup yang banyak sekali membantu teman-teman dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan untuk keluarga korban di Talang Sari. Selanjutnya juga ibu-ibu yang ada di kelompok ibu-ibu yang ada di Dusun Talang Sari, yang dulunya hanya di Dusun Talang Sari, saat ini telah berkembang menjadi kelompok yang lebih luas jangkauannya, yaitu di desa, sehingga bukan hanya di Dusun Talang Sari itu sendiri saat ini yang menjadi perkumpulan kelompok ibu-ibu, tapi sudah menjadi perkumpulan di desa itu sendiri. Dan bagi kami ini suatu capaian yang sangat luar biasa, karena selama ini sebelum ada program peduli, Talang Sari menjadi satu momok buat mereka bahwasanya dusun ini sangat menakutkan bagi orang-orang di luar Talang Sari. Sehingga dengan adanya capaian ini, saat ini tidak ada lagi pembedaan antara korban maupun warga lainnya. Jakarta dan Lampung pasti punya cerita yang menarik dan itu berbeda di antara daerah yang lain. Monggo, Mbak Lili. Ya, kalau di Talang Sari Lampung itu yang paling berubah adanya adalah akses infrastruktur itu mulai masuk ke desa itu. Awalnya kan Dusun Talang Sari terisolir ya, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada, bahkan jalan juga masih berlumpur. Nah, kemudian dilakukan upaya-upaya pendekatan terhadap pemerintah kabupaten sampai akhirnya akses infrastruktur itu hadir di sana. Itu kalau dari Lampung Timur.
Nah, di Jakarta juga menarik Mbak Osi. Di Jakarta tuh ada peresmian prasasti Jarum Mei itu di Pondok Rangun. TPU Pondok Rangun itu tempat kuburan massal bagi korban Mei 98. Diresmikan pada tahun 2016. Ini memang upaya advokasi panjang ya yang dilakukan oleh Komnas HAM dan berbagai masyarakat, Komnas Perempuan dan berbagai masyarakat sipil lainnya. Nah, apa pentingnya sebuah prasasti bagi korban? Ini kan simbol, Mbak Osi, simbol adalah kemenangan korban ya. Karena selama ini korban itu, korban Mei 98 itu kan diacap sebagai keluarga perusuh. Yeah. Gitu kan? Nah, dengan adanya prasasti itu ada semacam simbol bahwa mereka adalah bagian dari korban kekerasan negara yang negara juga harus bertanggung jawab. Nah, dampak dari adanya peresmian itu kemudian apa? Kemudian dari pihak pemerintah, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah Jakarta Timur, kemudian juga sampai di bawahnya, itu menjadi sangat responsif. Itu yang sebelumnya tidak ada. Nah, bagi kami peresmian Jarum Mei, monumen Jarum Mei ini, itu juga sangat penting sebagai lambang untuk memorialisasi. Upaya mengingat kembali. Ini sesuatu yang sangat penting karena kita tahu ya, negara kita itu kan negara yang sangat gak menghargai sejarah, gak pernah ya, sehingga padahal ini kan bentuk kekerasan yang luar biasa besar, yang generasi ke depan tuh harus tahu peristiwa ini, supaya apa? Ya supaya tidak terjadi impunitas, tidak terjadi kekebalan hukum, tidak terjadi keberulangan kembali di masa depan. Betul. Itu yang penting Mbak, capaian yang penting dari Lampung Timur dan Jakarta. Begitu, iya. Sejarah dibuat biar kamu gak terperosok pada kesalahan yang sama. Selanjutnya, masih sama saya dan Mbak Lili. Kita akan mendengarkan satu lagi lantunan lagu dari teman-teman Dialita. Setelah itu, ada yang mau disampaikan biar kamu penasaran, tak kunci dulu. Pokoknya dengerin dulu ini teman-teman Dialita. Kok teman-teman tuh Mbak? Ya gak apa-apa loh ya, maca akrab iya. Gitu. Udah. Aku percaya.
Saya kira ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait menjemput keadilan bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama adalah bagaimana kemudian pemerintah atau negara terus menempatkan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini sebagai prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian upaya-upaya teknis, upaya-upaya hukum itu juga harus terus dikerjakan supaya prioritas itu jalan, bukan hanya sekedar lip service. Yang ketiga, saya kira juga memperbesar partisipasi publik sehingga pelanggaran HAM yang berat ini tidak hanya sekedar menjadi sejarah, tetapi juga menjadi sebuah kenyataan hukum, kenyataan sosial, supaya keadilan bagi korban datang. Gitu. Terus yang lain saya kira soal upaya menghilangkan trauma dengan dialog kemanusiaan dengan korban maupun juga dengan keluarga korban sehingga mereka tidak merasa sendiri. Tantangan yang terbesar tentu saja political will dari pemerintah. Karena sampai saat ini pemerintah menurut Komnas HAM belum sungguh-sungguh melakukan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Padahal kasus ini sudah semakin lama, korban yang ada juga banyak yang sudah meninggal, banyak yang kemudian menuntut keadilan tetapi belum bisa dipenuhi oleh negara. Itu tantangan yang terbesar pertama. Tantangan yang kedua adalah soal ketidakpedulian dari aparat penegak hukum, misalnya dalam hal ini kejaksaan maupun juga aparat pemerintah daerah, misalnya soal bagaimana mereka harus meletakkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Ya, tentu saja Komnas HAM memberikan surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan mandat yang ada. Itu artinya kami memang berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tentu saja kami sangat positif begitu ya, melihat reaksi-reaksi atau kemudian juga pendapat dari para korban soal surat keterangan korban. Karena bagi mereka mengakui eksistensi sebagai korban itu sudah kemenangan kecil sebelum mereka mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Yang lain adalah juga dengan surat keterangan korban, saya kira Komnas juga bisa memberikan perlindungan atau juga memberikan kepastian soal bagaimana status hukum mereka sebagai korban pelanggaran HAM yang berat. Dan kami berharap juga dengan surat keterangan korban ini, korban bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, terus kemudian juga bisa mengkonsolidir diri sehingga keadilan bagi mereka akan datang. Ya, saya kira program peduli ini hadir kan untuk mengisi kekosongan ruang dan juga program yang tidak bisa dihadirkan oleh negara. Masyarakat sipil punya inisiatif tersebut dan kita harus menghormati, menghargai karena bagaimanapun juga negara tidak bisa sendirian meskipun memang tanggung jawab terbesar ada di negara. Saya berharap kemudian program peduli ini bisa terus ada, semakin luas cakupan wilayahnya dan juga bisa terus memperlebar upaya pendampingan korban, bukan hanya korban pelanggaran HAM yang berat saja, yang satu kasus misalnya 65, tetapi juga menyasar ke pelanggaran HAM yang berat lainnya, itu seperti Mei, kemudian Talang Sari, dan yang lain sebagainya yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Saya kira ini salah satu bentuk program yang sangat monumental ya. Ini rekan-rekan dari LSM terutama yang menginisiasi terbentuknya program peduli ini. Dulu sempat disambut oleh PNPM ya, tetapi kemudian berhenti saya kira dari PNPM. Karena semua program PNPM berhenti. Tetapi program ini tentu mestinya kita lanjutkan. Baik itu diinisiasi oleh LSM maupun oleh negara. Dan negara harus peduli untuk meneruskan, melanjutkan perhatian kepada para korban ini. Kalaupun belum bisa memberikan perhatian melalui
pendekatan yudisial, ya pendekatan non-yudisial ini yang diperkuat, yang diutamakan. Oleh karena itu LPSK akan terus meningkatkan upaya jangkauan kepada para korban, karena belum semua korban ini terjangkau ya. Yang kedua juga masa layanan yang selama ini makin lama makin pendek dari LPSK karena keterbatasan anggaran. Ya ini yang menjadi PR bagi LPSK untuk melakukan lobby kepada pemerintah agar anggaran ini bisa lebih memadai sehingga kita bisa memberikan layanan secara lebih baik kepada para korban ini. Nah, salah satu kewenangan LPSK ini kan memfasilitasi korban untuk mendapatkan upaya atau rehabilitasi psikososial. Nah, psikososial ini tidak hanya dilakukan oleh LPSK sendiri, tetapi melibatkan kementerian atau lembaga lain atau pihak-pihak lain yang bisa membantu para korban ini. Karena upaya pemulihan psikososial itu ditafsirkan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban ya. Dan ini bisa ditafsirkan untuk memulihkan sandang pangan papan lah kira-kira begitu. Ya kami juga sangat terkejut ya, ternyata upaya LPSK mewakili negara untuk hadir kepada para korban ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Jadi korban ini merasa diorangkan lah oleh negara. Merasa mereka diakui oleh negara sebagai warga negara yang sama dengan para warga negara yang lain. Ini sesuatu hal yang sangat istimewa bagi para korban yang puluhan tahun merasa menjadi warga kelas 2 atau kelas 3 begitu. Kemudian dia merasakan kehadiran negara yang mengakui mereka sebagai warga negara yang sama dengan warga negara yang lain. Ini adalah satu nilai lebih yang sangat besar yang dirasakan oleh mereka. Sejak tahun 2014, The Asia Foundation melaksanakan program peduli bersama 6 mitra nasional. Indonesia untuk Kemanusiaan adalah salah satu dari 6 mitra nasional tersebut. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Australia, kami bersama-sama telah diberi kesempatan untuk bekerja mendampingi kelompok-kelompok marginal. Mereka yang selama ini dikucilkan, baik secara geografis, ekonomi, sosial, dan sejarah. Kelompok tersebut adalah orang-orang dengan disabilitas, masyarakat adat, penganut agama minoritas, kelompok penghayat atau agama lokal, transpuan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak buruh migran, anak yang dilacurkan, dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang terakhir ini adalah fokus yang dikerjakan oleh IKA. Pilihan untuk bekerja dengan kelompok-kelompok tersebut bukan tanpa risiko. Mulai dari resistensi pengambil pemangku kepentingan, dari dituduh bahwa kita kiri dan membangkang, dari tantangan terhadap lembaga, risiko dikucilkan, begitu banyak yang kita hadapi bersama. Karena itu, Asia Foundation sangat menghargai upaya yang dilakukan IKA untuk terus mendampingi korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Baik itu penyintas 65, Mei 98 maupun DOM Aceh. IKA konsisten mendukung kelompok yang didampingi meski dengan tantangan yang tidak kecil dan program yang tidak mudah. Kami bangga mengikuti kerja-kerja IKA dari awal hingga saat ini. Kami tahu bahwa kerja IKA telah berhasil menjangkau untuk mendapatkan manfaat dari program peduli. Baik merupakan layanan, peningkatan penerimaan sosial, maupun dampak dari perbaikan kebijakan yang didorong oleh mitra-mitra IKA di berbagai daerah. Hal ini tidak lepas dari strategi cerdas yang dikembangkan oleh IKA, yang terbukti aman dan efektif dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan. Asia Foundation cukup yakin bahwa pasca program peduli, IKA akan terus berjalan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya untuk masyarakat yang selama ini terus belum selesai juga dikucilkan. Berbagai penguatan kapasitas telah kita kerjakan bersama-sama, termasuk penyusunan renstra mitra yang mudah-mudahan menjadi modal bagi kerja-kerja baik berikutnya. Kami yakin di penghujung program peduli ini, IKA sudah menjadi organisasi yang lebih kuat
ketimbang ketika baru mulai. Isha Foundation, Prasa, juga menjadi organisasi yang lebih bijaksana dalam melihat hal-hal yang sulit ini karena kerjasama kita selama ini. Kami bangga telah menjadi bagian dari perjalanan IKA. Terima kasih untuk pengalaman berharga yang tidak bisa tergantikan selama ini. Selamat bekerja selanjutnya, IKA. Gugus kerja yang ada di KKPK antara lain gugus kerja penguatan korban. Di gugus kerja inilah program peduli pernah digagas sekitar tahun 2013 di Komnas Perempuan dalam suatu lokakarya. Sebelum ada program peduli, antara korban dengan pemerintah itu seperti ada sebuah sungai, sebuah jarak yang tidak bisa dihubungkan, yang saling berseberangan antara korban dengan pemerintah. Program peduli ini menurut saya menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan antara korban dengan pemerintah. Hal ini bisa dilihat bagaimana penyintas bisa mengakses layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah. Tentu hal itu bukan sesuatu yang mudah, karena harus dari lembaga-lembaga korban, organisasi korban juga harus bisa memperbaiki diri, artinya memperbaiki organisasinya dan kemudian juga menata semuanya dengan baik sehingga bisa berhadapan dengan pemerintah dan bisa mengakses layanan pemerintah untuk kepentingan penyintas. Diskriminasi juga sering sekali terjadi. Tetapi dengan adanya program peduli ini, dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak frontal, pendamping-pendamping korban dan juga korban bisa berhadapan dengan pemerintah dan bisa mengakses semua layanan itu. Dan inilah salah satu jawaban dari kebuntuan di bidang advokasi. Program peduli telah memberikan dukungan kepada korban, antara lain untuk korban. Korban menjadi ada sebuah rasa dimanusiakan. Dan itu suatu bukti bahwa program peduli ini berhasil untuk pemulihan korban, walaupun pemulihannya belum semuanya. Tetapi dengan adanya surat keterangan dari Komnas HAM dan juga buku hijau dari LPSK, itu merupakan bukti yang diterima oleh korban dengan sukacita karena mereka diakui sebagai korban pelanggaran HAM terkait peristiwa 65. Kemudian ketika program ini selesai, tentu ke depan kita tidak berarti sudah selesai. Karena apa yang sudah dilakukan selama 6 tahun sebenarnya itu adalah sebuah awal, sebuah persiapan untuk ke depan bisa berjuang terus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia agar korban penyintas dari seluruh pelanggaran HAM dapat mendapatkan keadilan. Dan ini harus diperjuangkan terus-menerus dan tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti sampai korban mendapatkan hak-haknya. 6 tahun sudah Indonesia untuk Kemanusiaan, sebuah organisasi sumber daya bagi masyarakat sipil, melakukan sebuah program untuk upaya pemulihan hak korban pelanggaran berat HAM. Sebagai salah satu anggota KKPK, kami diberi mandat untuk melakukan sebuah terobosan baru bahwa upaya pemulihan ini dapat dilakukan melalui pendekatan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
ketika kesempatan datang, sebuah program yang dinamakan program peduli yang dapat kami gunakan sebagai ruang untuk bersama-sama bekerja bersama para penyintas, para organisasi pendamping korban, maka Ika melihat bahwa peluang itu adalah peluang yang baik. Terlebih lagi program peduli ini ada di bawah pengampuan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami berharap setelah 6 tahun menjalani pendekatan hak ekosop, maka pendekatan ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita untuk terus maju menerobos kebuntuan-kebuntuan, terutama karena situasi politik yang belum memungkinkan kita untuk memperoleh upaya penyelesaian secara total dan menyeluruh. Terima kasih kami ucapkan terutama kepada para penyintas yang selalu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus bekerja dan untuk terus meneladan sikap mereka yang pantang menyerah. Juga kepada para organisasi pendamping korban dan juga kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kepada DIVET yang telah mendukung program peduli dan juga kepada The Asia Foundation yang telah juga berjalan bersama kami. Kami tahu betul bahwa program ini bukan program yang mudah dan kita semua belajar untuk itu. Untuk itu, sekali lagi saya juga ingin mohon maaf jika ada kekurangan dalam melaksanakan program ini. Kami berharap program ini terus dapat dilanjutkan dan menjadi sebuah program yang menjadikan kita bangsa yang tidak membeda-bedakan dan tidak melakukan diskriminasi dan stigma kepada warga negaranya. Salam inklusi. Mbak Lili, tadi ada bapak-bapak berkumis. Siapakah gerangan kok saya tidak familiar begitu, Mbak? Jadi yang ada di video tadi adalah semua pihak yang selama ini terlibat, mendukung, membantu, bekerja sama dalam proses program peduli hingga tahun 2020 ini. Waduh, ternyata begitu. Setelah 6 kota kita dengarkan ceritanya, beragam hal tentang keberhasilan programnya. Ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi melakukan program ini, Mbak Lili? Ya, proses ini mengajarkan kepada kami bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan tanpa kena lelah, bahu-membahu antara korban dan masyarakat sipil, disertai berbagai macam ragam kreativitas di tengah jalan yang seolah buntu ini, itu merupakan sebuah modalitas yang amat penting untuk membangun warga bangsa yang beradab dan berkeadilan. Begitu Mbak Osi. Sesungguhnya ini adalah pengetahuan yang baru buat saya. Dan sebenarnya di dalam hati saya yang paling dalam ini, Mbak, mudah-mudahan nih dengan capaian keberhasilan yang sudah dicapai sekarang ini, itu tidak berhenti gitu loh, Mbak, perjuangannya. Ya. Tetap berlanjut di kemudian hari. Semoga ya, Mbak, ya. Iya, Mbak Osi ikutan. Hah? Saya ikutan? Waduh, senang lah aku dijak gini. Nah, terima kasih kepada semua yang sudah mengupayakan program peduli ini. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menyaksikan, mengamati, dan mendengarkan dengan seksama cerita peduli ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Nih ada lo ya. Bye-bye. Selamat tinggal. Terima kasih. Adios, Mbak. Bye-bye, Mbak. Ayo, Mbak. Program peduli dengan pilar HAM dan restorasi sosial telah berjalan selama 6 tahun. Sungguh suatu capaian yang berarti bahwa sekarang semakin banyak muncul ruang-ruang perjumpaan dan dialog antara para korban dan penyintas dengan anak muda, jaringan masyarakat sipil, pemberi layanan publik, aparat pemerintah daerah maupun pejabat lembaga negara. Dinding tebal yang selama ini memisahkan mulai terkikis secara perlahan tapi pasti. Setiap langkah maju ini pasti dibangun atas jerih payah banyak pihak yang bergerak bersama-sama. Beragam tantangan yang dihadapi, beragam kreativitas yang muncul di lapangan membawa kami pada aneka pembelajaran. Tentang pendekatan kebudayaan yang memperluas ruang-ruang penerimaan sosial, tentang pendekatan kelansiaan sebagai pintu mengakseskan para lansia penyintas, dan tentang pentingnya pelibatan anak muda dalam pendampingan korban dan upaya mempromosikan isu-isu HAM. Program peduli telah membawa dampak perubahan yang nyata bagi banyak pihak,
khususnya bagi korban. Para korban dan penyintas yang selama ini terpinggirkan, termarginalisasi, telah merintis jalan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Para korban dan penyintas telah menerima sejumlah manfaat. Niat untuk pembangunan di Indonesia yang lebih inklusif memberikan peluang bagi para korban untuk menyatakan jati diri dan pengalaman hidupnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan aspirasi bangsa. Mereka mempersembahkan kerja dan karya, memperteguh harkat dan martabat sebagai warga bangsa. Program Peduli dengan segenap kerja-kerja kolaboratif dari banyak pihak telah turut berkontribusi dalam upaya mendorong keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Sebuah jalan baru telah ditempuh. Hal ini merupakan modal sosial dan politik bagi kita semua untuk terus berjalan ke depan. Tapi kerja belum selesai. Kami percaya bahwa tujuan keadilan bagi para korban sungguh memerlukan upaya panjang dan kerjasama dari banyak pihak. Itu sebabnya ini menjadi panggilan bagi kita semua, bagi pemerintah, lembaga negara, jaringan masyarakat sipil, akademisi, anak muda, untuk kembali bahu-membahu mendorong lebih maju untuk keadilan bagi korban. Demi Indonesia yang adil, setara, dan semartabat. Kami dari Indonesia untuk Kemanusiaan, dari Pilar HAM dan Restorasi Sosial, mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh kerjasama ini.